Dilahirkan dengan autisme ringan membuatkan Muhammad Ammar Qayyim yang berusia 11 tahun masih berperangai keanak-anakan seperti kanak-kanak tadika. Tidak seperti rakan sebayanya, kanak-kanak yang mesra dipanggil Ammar Qayyim itu masih memakai lampin pakai buang untuk membuang air besar dan menyusu botol ketika tidur malam. Menurut ibunya, saat dia saat 50 tahun, meskipun berusia 11 tahun, anaknya masih tidak mampu menguruskan diri sendiri termasuk masih berbotol susu. Katanya dia dan suaminya Nazri Arsyad 47 tahun menghantar anak mereka bertemu pakar sebelum disahkan perkembangan kanak-kanak itu lewat 4 tahun dari usia sebenar. Sementara itu, Nazri berkata kelebihan Ammar Qayyim menghafaz mula dikesan selepas pakar sebuah pusat rehabilitasi mengesan kecenderungan dan mengesyorkan belajar di Akademi Darul Huffaz ADH International Tahfiz and Science Academy Malaysia. Baru seminggu dia belajar di ADH, ramai ustaz kagum dengannya kerana boleh menghafaz Al-Quran pada usia baru mencecah 7 tahun. Thank you.